tahun 2015, saya kan ingat pidato SBY waktu di Bali kan, waktu KLB menyatakan saya hanya sementara. Jangan SBY lagi nanti, jangan keluarga SBY lagi nanti, itu kan kalimat pidatonya kan. Makanya waktu kongres tahun 2015 saya ingatkan itu, saya maju, gitu kan. Nah, saya maju, Pak SBY menganggap saya melawan. Loh, ini partai ini kan demokrasi, gitu kan. Nah, tetapi karena SBY tetap mau maju, ya saya hargai, saya apresiasi, karena saya menghormati beliau, ya udah saya mundur saja. Saya hadir pembukaan, kemudian saya pergi. Artinya apa? Ucapan Pak SBY di 2003 bahwa jangan saya lagi, jangan keluarga SBY, apa itu tidak berlaku pada saat Kongres 2015. Nah, itu yang membuat saya, artinya partai ini ya sudah mau dipimpin oleh beliau. Saya menyayangkan karena beliau itu sudah tinggi loh sebagai presiden, kok mau turun ke bawah. Dan dampaknya apa? Sebagai ketua umum dihajar oleh netizen, dihajar, dihabisi. Terakhir oleh Prof yang dari Sumatera Utara itu, guru besar itu, ditantang untuk apa, debat secara internasional dalam bahasa Inggris. Nggak ada orang yang meng-counter ya. Harusnya semua kader meng-counter profesor itu. Nah, tapi saya ya masih cinta dengan Pak SBY, justru saya yang meng-counternya. Level Anda itu nggak cukup, saya bilang, untuk apa, berdebat dengan pasti. Bukan kelasnya. Tahu dirilah, saya bilang. Nah, itu. Sayangnya tidak semua. Saya yang mengkonternya. Nah, kenapa? Saya tahu kelas SBY itu jauh di atas. Beliau presiden saja, diakui oleh masyarakat dunia. Begitu dia turun sebagai ketum, itu yang membuat apa, degradasi. Apa itu, penghargaan orang terhadap beliau. Penghargaan itu banyak, masyarakat pendidikan pun ngomong ke saya, sayangnya Pak SBY kenapa jadi ketum. Itu semua nyampaikan pada saya. Nah, saya kan banyak bergaul di dunia pendidikan ya, profesor, doktor, semua rektor, apa, saya banyak. Mereka tuh menyayangkan loh. Mereka tuh ingin mengharapkan betul Partai Demokrat menjadi partai terbuka, partai modern, dan itu dukungannya pasti besar. Nah, sayang Pak SBY tidak melakukan itu. Nah, ini kritik saya. Kritik ini karena kecintaan, bukan karena kebencian. Nah, ada.